Halo sahabat Saung, kali ini kita akan mereview dan memasang sebuah senderan jok di NMAX lama gitu kan, senderan jok. Nah ini kita sekalian unboxing dan sekalian kita review cara pemasangannya ya. Baru ada di NMAX lama sih, kalau buat di NMAX barunya belum keluar ya barang. Yang keras. Nah barangnya seperti apa ini ya. Ini namanya senderan jok efek lama gitu kan. Warnanya karbon, hitam dop, hitam kilap gitu kan. Nah ini senderannya, ini behelnya. Nah ini seperti ini barangnya, siapa tahu. Nah, udah dilengkapi semuanya baut-bautnya. Oke. Biar untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, yuk langsung aja ke TKP pemasangan. Kita nggak perlu dibuka ya behelnya, cukup dilepas aja bautnya, baut ini. Cukup dilepas aja. Pas dulu baut. Nah, kita tempelkan dulu ininya. Kalian pasin, pas-paskan aja. Nah, posisinya kan udah ceng. Nah, ini posisi tinggal kita penempelan di ininya. Nah, kan udah posisi kayak gini. Tahu-tahu. Nah, ini. Ya, ya. Nah, udah nempel. Kita tempelan ini dulu. Mereka kan nih. Nah terus. Lumayan agak sulit juga nih buat ngebawa di sini.
harusnya ya dah, intinya seperti itu aja ya. Soalnya ntar kita harus ambil dulu sih posisinya. Nah ini udah sini, ini kan harus masuk dulu. Nah ini kan ada, ini harusnya masuk dulu sini. Nah ini kan masuk ngancing ya, kita sih ngancing. Dah, udah ngancing kayak gini ya. Tinggal, nah ini biar nggak goyang, ini ada ini kancingnya. Nah kan gini, kayak nggak bergoyang. Masuk sini, ini dikasih baunya 3 sama masuk sini. Harus pas juga. Nah. Ini sama pasti raba-raba. Santai aja sampai agar posisi bautnya ngepas, jadi nggak step flex. Nah nih kencang tuh, nih kita kencangin lagi kalau bisa ya, kayaknya bisa nih. Udah, tinggal tutup. Itulah cara tutorial. Ini katanya ngejepret masuk loh. Ya, begitulah tutorial cara pemasangan apa namanya, senderan jok NMAX di NMAX lama. Makasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.